Angkatan sekarang super-super kreatif ya. Jadi diperbarui sama kelas 12 tahun ini. Ya, makanya dibilang sangat-sangat kreatif. Biarpun perpisahan gak di luar gitu, tapi bisa membuat warna baru, di Seman 2 gitu. Ya, angkatan 2017-2018 mempunyai khususnya di bidang seni. Untuk di bidang seni, alhamdulillah cukup meningkat ya, karena ya dengan adanya praktek dari saya, mereka menunjukkan kreativitas yang tinggi dan hasil seni yang bagus atau baik. Saya berharap setelah lulusnya seni, saya berharapnya melanjutkan kembali ini, khususnya di kampung ini, menempatkan waktu yang ada, setelah lulus mau bekerja, ya mereka bekerja ya, melanjutkan kembali itu. Tetap belajar, jangan sampai berhenti belajar. Kita belajar itu tidak melihat tempat, waktu, dan sumber belajarnya. Pesan sangat istimewa. Jaga nama baik sekolah, nama baik diri, nama baik orang tua, ya, untuk melangkah ke depannya. Baik itu di bidang industri atau usaha, di bidang kerja, untuk melangkah ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah, atau ke jenjang yang lebih. Sukses semua, bahagia, berkah hidup, dunia akhirat. Amin. Semoga bisa menjaga nama sekolah, ya, bisa menyalurkan kreativitas yang positif. Semoga sukses selalu untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Saya Kristiadi, guru bidang studi seni budaya. Maju terus untuk SMA 2 dan lulusan 2017-2018. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan berpisah. Hey.
cinta, sahabat, kekasih, aku temukan di sini. Begitu juga dengan jati diri, bakat, kelemahan, semua aku temukan di sini. Sepanjang jalan kenangan ini, aku banyak menemukan sesuatu yang berubah. SMA, SMA yang sudah menjadi sekolah terakhir, menjadikan aku seseorang yang lain. Waktu ini adalah saat waktu yang menyiksa, menyiksa dirimu dan dirimu. Waktu yang terasa lambat berputar, berputar untuk berjalan melalui hari demi hari yang akan kita lalui. Waktu di mana kita tak bersama-sama lagi. Kini semua hanya tinggal kenangan, kenangan indah yang telah kita lalui. Canda tawa. Sedih, kesal, khawatir, dan rasa takut terpisahkan. Aku bingung dan tak tahu harus bagaimana. Banyak hal yang tak dapat kukatakan dan kujelaskan. Banyak hal yang tak kau mengerti maksud hati dan semua. Namun, yang kita tahu pasti, semua kenangan ini tak akan hilang dari memori indah semasa SMA. Saling mengejek bukan berarti benci. Saling berbagi bukan berarti kasihan. Hanya saja, persahabatan itu terlalu mahal untuk dilupakan. Karena sebuah kisah tak mampu terulang lagi. Sebuah catatan kecil akan tersimpan rapi di satu sudut memori. Dan catatan itu bertuliskan, Galen.